Saudara, kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak membawa sebanyak 53 personel. Ketika KRI Nanggala 402 ini dinyatakan hilang kontaknya, bahkan ada dugaan berasal dari KRI Kapolri, Jenderal Sekalian, dan rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Satya Lencana. Seperti yang kita ketahui, di minggu ini bangsa Indonesia kembali mengalami duka yang mendalam, khususnya bagi TNI Angkatan Laut yang kehilangan personil terbaiknya bersama dengan hilangnya kapal selam atau KRI Nanggala 402. Kita flashback timelinenya. Awalnya KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, yang akhirnya kapal selam KRI Nanggala 402 tersebut resmi dinyatakan tenggelam pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 setelah tim SAR melakukan pencarian selama 72 jam. Selanjutnya pada tanggal 25 April, Panglima TNI Hadi Cahyanto menyatakan seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 telah gugur. Ini merupakan berita yang sangat mengejutkan ya, tentunya bagi kita. Untuk itu kami segenap kru satyalencana.com ikut berbelasungkawa kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Semoga amal ibadah para prajurit yang telah gugur dapat diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 2021, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyatakan dalam konferensi pers sebagai berikut. Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala 402 dalam melaksanakan tugas di perairan utara Pulau Bali. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut. Dalam kutipan pernyataan Presiden, disebutkan bahwa para prajurit yang gugur tersebut mendapatkan penghargaan dari negara berupa pertama, kenaikan pangkat satu level, yang kedua, mendapat tanda kehormatan bintang jasa Jalasena. Baik, kita coba akan bahas apa itu bintang jasa Jalasena. Bintang Jalasena termasuk ke dalam sebuah tanda kehormatan di Indonesia, di mana tanda kehormatan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu bintang, Satya Lencana, dan Samkarya Nugraha. Dan dari ketiga tanda kehormatan tersebut, Jalasena termasuk ke dalam tanda kehormatan bintang. Biasanya disebut dengan tanda kehormatan bintang Jalasena, tanpa kata jasanya ya. Untuk dasar hukumnya, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Bintang Jalasena adalah bintang yang dianugerahkan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk memajukan dan pembangunan TNI Angkatan Laut. Jadi sebetulnya ini adalah penghargaan untuk TNI AL ya. Sedangkan penghargaan untuk TNI AD, dia berupa bintang Kartika Eka Paksi, dan TNI Angkatan Udara berupa bintang Swabuana Paksa. Oke, kita lanjut ke penghargaan bintang Jalasena. Tanda kehormatan bintang Jalasena memiliki tiga kelas, yaitu yang pertama bintang Jalasena Utama, dan yang kedua bintang Jalasena Pratama, dan yang ketiga bintang Jalasena Nararyang. Untuk jenis fisiknya, tanda kehormatan bintang Jalasena berpita kalung untuk kelas utama dan medalinya full berwarna emas.
dan berpita gantung untuk kelas Pratama dan Nararia. Bentuk medali kelas Pratama berwarna perak, di tengahnya berwarna emas, dan Nararia full berwarna perak. Selain dianugerahkan kepada prajurit TNI, tanda kehormatan bintang Jalasena juga dapat dianugerahkan kepada WNI dan WNA yang memenuhi persyaratan. Oh, berarti untuk masyarakat luas juga bisa saja diberikan ya. Tanda kehormatan bintang Jalasena utama dipakai dengan cara dikalungkan pada leher sehingga bintangnya tepat terletak di tengah-tengah dada pada pakaian resmi. Dan bintang Jalasena Pratama serta Nararia dipakai dengan digantungkan di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi. Itulah penghargaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada para prajurit yang gugur pada peristiwa karamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Semoga dengan diberikannya penghargaan tersebut bisa sedikit membantu beban dan rasa kehilangan yang tiada gantinya yang dirasakan oleh para keluarga korban. Kita berharap semoga keluarga diberikan ketabahan dalam menjalaninya, dan ingatlah selalu bahwa kita selaku bangsa Indonesia merasa bangga terhadap apa yang telah dicapai para prajurit KRI tersebut guna memajukan alutsista Tentara Nasional Indonesia. Sekian penjelasan tentang tanda kehormatan bintang Jalasena yang diberikan kepada prajurit yang gugur. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.